Ini adalah mainan yang bisa dimainkan di darat dan di air. Ini adalah model yang pertama. Di sini ada 4 roda, dilengkapi dengan karet. Ini ada bagian karetnya ya, berwarna hitam. Untuk mengendalikannya diperlukan sebuah remote. Ini remote kontrolnya, ada baterainya di belakangnya. Dan di sini juga bagian alatnya, dipasang baterai, terletak di sini. Saya akan menghidupkannya, caranya ubah ke posisi on pada bagian remote. Kemudian ubah ke posisi on pada bagian mainannya. Ini adalah mainan yang kedua. Bentuknya seperti alat militer atau tank militer. Di bagian bawahnya, di sini ada baling-balingnya. Di bagian atas ada rodanya, 4 buah. Untuk menggunakan alat ini, diperlukan sebuah remote. Di sini ada baterainya. Dan di sini, di bagian dalamnya sini juga ada baterainya. Untuk menghidupkan alat ini, pertama hidupkan tombol on-nya. Setelah hidup, bisa dihidupkan juga lampunya. Ini dia, berkedip-kedip. Hidupkan remote-nya. Pergerakannya sangat halus, hampir suara mesinnya tidak terdengar. Lihat ini dia, ketika mode bannya keluar, ketika diletakkan, dimainkan, ini agak susah untuk berjalan. Kemudian akan saya ubah posisinya dengan cara menaikkan bannya. Dan inilah hasilnya, ketika digerakkan akan sangat mudah. Maju! Wow! Langsung maju sesuai dengan keinginan.